Halo, ketemu lagi bareng gue, Ridho Hafidz. Thank you udah mampir di channel gue. Kali ini kita ada di Ngulik Lagu. Di Ngulik Lagu kali ini, seperti tadi di depan, gue udah mainin interlude. Lo tau lagu apa? Itu lagu Gara-Gara Kamu dari album 1-1. Ada dua versi. Karena kita ngerekordnya Gara-Gara Kamu, dan juga waktu pas di 2008 kita bikin Anthem for the Broken Hearted, itu judulnya Devil in You. Jadi ada dua lagu yang sama, dua judul yang sama, tapi satu lagu, tapi gue mainin part interlude-nya beda-beda. Karena yang pertama kita produce sendiri, dan yang di Devil in You itu yang ngeproducein atau yang jadi produser adalah Blues Saraceno. Blues Saraceno adalah salah satu mentor gue juga, dan juga dia dia gitaris Poison, sempat di Poison, dan solo artist, dan juga dia banyak bikin scoring. Dan di tahun itu, di tahun 2008, dia jadi produser apa jadi produsernya Slam. Nah, di album 1-1, di lagu Gara-Gara Kamu itu, gue maininnya interlude-nya, kalau mau gue ceritain sedikit, Bim Bim itu minta gue untuk mainin seperti apa yang dia nyanyiin. Jadi kayak pokoknya kayak apa ya, kayak trompetnya Betawi kalau lagi kawinan gitu. Pokoknya begitulah. Akhirnya gue mendefinisikannya seperti tadi. Jadi nada itu sebenarnya Bim-Bim yang bernada gitu. Jadi gue mencoba mengcapture nadanya ke dalam fretboard. Kayak gitu mainnya. Itu part pertamanya. Nadanya apa ya sih? Gue main dari D, fret ke 7, senar ke 4. Sorry, senar ketiga, fret ketujuh, senar ketiga, D. D, E, D, G, sorry, D, G. G, D, A, D, gue slide ke B. Itu pertamanya. J, D, G, D, A, D, slide ke B. Ya, jadi nada yang gue mainin itu tadi. D, G. G-nya itu dari fret ke 8, senar ke 2. Jadi G-nya itu dari senar ke apa dari fret ke 8, senar ke 2. D, G, D, A, D, B-nya gue slide. Selanjutnya. Ya. Jadi dari B ke D. Gua main pelan tapi ke part pertamanya ya. Hampir semua gue main upstroke, kecuali bagian pertama aja sih. Downstroke, up, down, up, down, up. Selebihnya gue upstroke. Jadi nada pertama itu, part pertama tadi, itu pure dari nadanya Bim Bim.
Nah, setelah itu baru gue create dengan typing sih. Tapi typingnya nggak terlalu buat gue nggak ribet karena gue pengen mainnya simple mungkin. Kayak gini deh kira-kira. Yang pasti jangan lupa switch ke kalau gue pertama gue pakai di bridge pickup. Mungkin ada sedikit gue depth ya. Ya. Switch. Yang terakhir gua pull off. Ya. Gua coba main pelan di bagian typingnya. Fret ke-20, senar, gue mulai typingnya dari fret ke-20, senar kedua. Nadanya G. Di gara-gara kamu ini, gue dubbing, gue overdub untuk harmoninya. Gue ambil nada ketiganya. Nada ketiga dari G, G, A, B. Gue start dari B, tapi senarnya senar pertama. Dari fret ke-19. Nadanya seperti ini. Nah, kalau digabungin jadi kayak gini. Nah, sekarang gue mau jelasin untuk yang gara-gara kamu tapi versi Devil in You. Ini agak beda, progresnya juga beda. Karena kalau di gara-gara kamu tadi, semua chordnya cuma di G terus. Sementara kalau yang di Devil in You, itu jadi ceritanya tuh gue terlambat datang sebenarnya. Karena masalah visa dan lain-lain, jadi pas mereka rekaman tuh udah kira-kira seminggu apa 10 hari, gue tuh udah ketinggalan pesawat, bukan ketinggalan pesawat, tapi gue nggak dapat visa. Nggak dapat visa, jadi mereka rekaman duluan. Nah, saat jamming di sana, kabarnya sih si blues blues Saraceno ngerubah apa format progresi untuk interlude-nya. Jadi yang biasanya cuman tapi kali ini dirubah jadi dari G dia ke B, F, jadi hampir sama kayak putaran songnya ya gitu, jadi berubah. Nah, jadi waktu pas gue ngisi itu benar-benar gue nggak kebayang harus ngisi seperti apa gitu. Tapi untuk part depannya gue dikasih ide sama blues untuk mainin sama kayak notasi vokalnya kakak, jadi kayak gitu. Hanya kalau proses rekaman waktu itu gue maininnya banyak slide-nya, jadi
restart depannya. Terus habis itu ini benar-benar aku cuma ngambil sekali doang. Sorry. Gitu ya. Karena kita main di G mayor, akhirnya gue di part awal tuh benar-benar blues Saraceno yang ya yang ngasih ide atau ngarahin gue supaya main pure seperti notasinya yang kakak nyanyiin ataupun di song seperti nada melodi lagunya. Jadi startnya dari D, D, E, G, A, B. Oke, selanjutnya notasi yang gue mainin adalah B, gue bending ke C, pull off, slide ke dari B ke A ke G. Gitu ya. Kalau mau lebih aman sih kita pakai neck pickup aja. Karena kalau kita dengar di rekamannya, sebenarnya gue pakai neck pickup. Jadi kayak gini. Nah terakhir, di part terakhir ini gue terinfluence sama dia banget. Banyak notasi-notasi yang buat gue sih agresif tapi harmonis banget gitu loh. Jadi gue ambil dari posisi chord G. Itu endingnya kayak gitu. Agak sedikit sweep sih. Ini ada hammer on pull off ya. Terus ke D, slide ke C. Gua main pelan yang part terakhirnya. Oke, jadi kalau keseluruhannya. Nah, itu dia dua interlude yang berbeda di dua judul yang berbeda tapi sebenarnya punya lagu yang sama, nyawa yang sama sebenarnya. Gara-gara kamu, Devil in You. Album salah satu dengan Anthem for the Broken Hearted. Nah, itu tadi dua part interlude udah komplit buat kalian mainin. Mau main ala album salah satu silakan. Mau main ala Devil in You silakan. Hanya semenjak 2008 itu gue udah nggak pernah main lagi sebenarnya part di Gara-Gara Kamu. Jadi lagunya Gara-Gara Kamu, tapi pas part interlude-nya partnya Devil in You. Jadi itulah yang ngebedainnya. Jadi ya itu dia tadi ngulik lagu dari
Gara-gara Kamu dan Devil In You. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa coba nantinya. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe. Oke. Yang mau request lagu silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa untuk terus mencoba. Oke, sampai ketemu lagi di klik lagu selanjutnya. Thank you udah mampir dan udah ngikutin terus ngulik lagu kali ini. Thank you, bye.